Oke guys, welcome back again to my channel Ismail Ade. Pada video kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana cara mendapat munisi gratisan. Seperti kondisi saya sekarang, senjata saya munisinya pada habis atau pada kosong. Dan saya sengaja tidak membuat munisi karena saya kekurangan banyak bahan. Jadi mau tidak mau saya akan mengambil munisi secara gratisan. Dan bagaimana caranya, ikutin terus video ini sampai habis guys, biar teman-teman bisa mengerti. Oke, langsung saja kita mulai cara mendapat munisi secara gratisan. Langsung saja teman-teman klik jadwal, setelah itu scroll ke bawah, pilih misi hold the line. Langsung saja klik, dan di sini kita pilih misi yang paling pertama guys, kalau bisa di level 1 karena monsternya sangat tidak sakit atau tidaknya menghemat darah lah. Setelah sudah masuk, langsung saja kita buka kotak munisi gratisannya guys. Oke, langsung kita buka kotak munisi gratisannya guys, kita ambil semua supply-nya. Jadi setelah kita ambil, langsung kita ganti ke munisinya dan kita isi semua senjata kita yang kosong dengan munisi gratisan itu. Untuk mengisi munisi secara gratisan ini, kita memerlukan delay selama 10 detik. Jadi ya sambil santai kita tunggu dulu 10 detik. Apabila sudah 10 detik kita ganti senjata, kita isi semua senjatanya. Di sini untuk monsternya biar kita aman, kita gunakan tower aja. Oke, jadi kita fokus ngisi munisi. Apabila munisi sudah terisi semua, langsung saja kita klik keluar guys, dan otomatis munisi kita akan terisi penuh kembali. Jadi seperti itulah tutorial atau tips cara mengisi munisi secara gratisan tanpa harus membuat munisi guys. Oke, terima kasih buat teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.